Bismillahirrahmanirrahim. Sinar benar itu bersinar, Pak. Sinar ya. Masuk lagi ke mana, Pak? Silakan. Hah? Bersinar, Pak. Seperti ada ular besar itu. Wanginya, Pak. Wangi ini nih. Apa ini? Privasi ya. Ini ada tujuan sebenarnya ke sini, Pak. Enggak semata-mata ini, ada tujuan penting sebenarnya di sini. Oh. Iya, ya. Ngerti saya. Ngerti kan, Pak? Tahu. Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Sudah. Belum ngomong sekarang, Pak. Sudah tahu maksud tujuan. Oh. Luar biasa. Karena perbincangan waktu itu juga sudah saya paparkan dengan mereka untuk ini, kalaupun sudah berhasil atas pengobatan saya tempo hari, ya sudah secepatnya ya datang ke sini, tapi dengan syarat orangnya harus dibawa kembali ke sini dan dia harus saya kasih pengobatan yang terakhir untuk kunci dia supaya dia tidak mengulang lagi. Oh gitu. Ini saya potong apa sih ya? Ya. Kemarin tuh air itu udah saya kasih. Ya ya. Jadi sekarang udah sembuh nih kawan kami. Ya. Si ini juga udah reno juga udah lumayan enak tangan. Ini siapa namanya? Boang itu. Boang. 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 Oh. Ini Pak, dikasih air kemarin. Yang kejang ya, memang betul. Kasih air itu kemarin itu. Ya sekolah. Ini tapi sekarang udah. Pendih semua ya. Iya. Cuman agak pendiam aja sekarang dia. Ngomongnya agak kurang, mungkin masih lewat masih fleksi kerasa-kerasa dia itu. Ya nggak mungkin sekaligus sembuhnya. Oh. Itu namanya fisik. Kalau yang pengobatan yang lain pun tidak diterapkan, kalau soal fisik sebenarnya pulih sendiri. Ya. Tahap itu lagi ya. Ini. Itu si Reno. Alhamdulillah udah. Ya. Jadi kan. Ya apa tahu lah tujuan kami kesini ini sebenarnya apa kan? Gak usah dijelasin lagi apa ya. Saya Mabung Laga itu orang sakti itu ya sampai sekarang masih ada saya rasa dendam, masih nyimpan dendam sama mereka. Nah yang jelas tuh apa lebih tahu lah apa tujuan kami kesini. Saya berulang ini agak lewat dendam. Belum jelas. Kalau di lapan saya bisa memaparkan. Oh, gini aja. Gini aja. Bagi dapat ya. Jadi kedatangan kami ke sini ini mau menambah kekuatan lah untuk diri pribadi kami. Gitu, untuk jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa, itu aja. Bukan untuk balas dendam atau apa lah. Nanti Pak Haji salah paham. Nanti salah paham, Pak Haji. Itu aja untuk lindungan diri lah, lindung diri bagi kami. Biar kami ini kekuatannya makin
sempurna gitu. Orang berapa itu? Ya inilah kami berempat di sini. Jadi kembali ke kabupaten ini, ada kain hitam nggak? Kain hitam nggak bawa. Coba cek lagi. Coba cari, wah, wah, wah. Wah, kain hitam. Ya gitu kan sih mas, bukan untuk balas dendam dengan Bunglaga. Soalnya untuk balas dendam dengan Bunglaga itu kalau bisa urungkan niatnya. Ya ya, enggak. Jangan sampai kesana, karena dia itu mungkin dulunya memang begitu orangnya, tapi dia sangat sahabat dalam. Ya. Enggak, ini pasti benar nih. Karena kami enggak bohong, kami tambah ilmu ini untuk diri kami sendiri. Untuk pelindung diri yang jelas itu. Nah. Kalau ada pelindung diri itu kan kemana-mana yang merasa inilah kami. Enggak aman gitu kan. Bukan untuk dendam dendam ini, Mas ya. Iya. Bisa ini Pak Haji ini yang sakti lah. Mana yang sudah siap? Kami ini butuh pelindung diri yang jelas itu agar kami
ini, satu itu, kedua agar kami ini bertambah ilmu kami. Begitu tujuan kami di sini, yang lama kuat. Jadi orang berempat, seperti tiga. Yang bagi poin. Ya, berempat ini mau lama. Tapi bukannya saya merasa orang hebat atau merasa orang pintar. Semuanya itu demi kebaikan. Kalau bisa jangan digunakan salah guna. Itu saja. Siap, ya, siap. Baikkan itu Pak Haus. Ya, semangat kamu ini. Baik. Ya, orang baik kalau enggak ada apa, enggak ada izin. Legal dikit aja, Pak Haji. Enggak ada izin, enggak ada apa. Salah guna, apalagi ada sifat dendam. Ya, kalaupun itu suatu saat kita sudah menyadari kita istilahnya tidak ada sifat dendam, tapi bagi mereka yang telah berbuat masih ada sifat-sifat yang menentukan kepada diri kita, ya apa salah kita kasih pelajaran, bukannya untuk dipaksakan atau membunuh, bukan, sekedar melumpuhkan. Ya untuk ini, ya namanya kita manusia itu mungkin jangan berpikir. Karena semuanya itu tidak akan hidup selamanya bagi kita. Iya. Sehebat apapun manusia tidak akan selamanya. Tidak akan kekal dan apa. Satu saat berikut saya mungkin akan kembali. Ya, tinggal kita berjalan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, menentukan hidup kita sampai waktunya. Namanya manusia. Karena setiap benda hidup pasti akan mati. Jadi jangan merasa dirinya hebat, terfokus kepada bahasa yang gagah, kuat. Jangan. Kita jangan menilai diri orang yang kita. Sebaiknya lebih baik kita merendahkan diri, tapi orang tidak tahu di dalam. Itulah harapan saya dengan kamu orang berempat, ya nanti saya terapkan. Siapa yang kira-kira yang utamanya? Ya saya, Pak. Ya. Mana ini? Balik. Ngadap aja, enggak apa-apa. Ngadap gini aja. Ya, ambil tangan. Saya sakit, Pak. Tolong pegang. Ini ada pecahan apa? Coba itu aja, dihitung dulu itu. Presiden dong. Kalau kamu ikutin kata-kata saya, kamu bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak pernah berbicara dengan kalian, tapi turutin kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar semua. Sinar benar itu bersinar, Pak. Sinar ya. Masuk lagi ke mana, Pak? Silakan. Hah? Bersinar mah seperti ada ular besar itu. Oh, wanginya kok. Wangi ini nih. Mamah apa ini? Wangi benar ini. Nah, ini semua ini pendak ya semua ya. Wangi benar itu, Pak Haji. Saya memberikan haji yang sempurna. Tidak akan terkalahkan dengan siapapun. Bahkan mereka mana yang memukul kita, dirinya sendiri yang terpukul. Akan kembali kepada ini, bahkan dia bisa melumpuh sendiri. Kakan tangan. Kembali, tenang. Kuat kayak gini, Mas. Sekarang
ajian itu telah masuk di sini kamu, jangan gunakan bila tidak. Siap, 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 Pak. Untuk kali ketiga, kalian saya kiringan di sini. Kamu duduk. Coba di sini. Duduk sini, Pak Jini. Tak. Ini pegang tangan ini, tolong tangan ini. Tulurkan tangan. Tulurkan itu Pak Haji. Mohon, saya mohon dengan sangat Pak Haji.
Dari situ nanti keluar, saya pulangkan lagi Pak Ji. Gak bisa keluar dari rumah. Kok boleh? Yang lain ada, cuma dibawa kawan, belum pulang-pulang sampai sekarang. Ya, di diri kalian ini sudah penuh, sudah cukup. Bahkan tangan kalian itu lebih dari senjata yang tajam. Iya. Maksud kami kan kalau pinjemin 2 hari itu kan tadi, kayaknya kameranya lebih percaya diri lagi, lebih sakti lagi yang tadi. Sama senjata tadi itu. Jangan. Tapi saya merasa ini masih kuat gitu ilmu saya. Aura kamu itu kan sudah termasuk. Hmm. Jadi kita untuk ini ya saya titip nggak boleh sembarangan. Kita merasa hebat. Lebih baik kita merasa di bawah. Tapi kalau orang sudah menghina kita, terpaksa boleh kasih pelajaran. Dia belum tahu siapa saya. Dan kita juga nggak tahu siapa dia. Tapi kunci ini tadi tidak ada yang melebihi kekuatan. Siapapun juga dia akan tumbang. Bahkan dia mukul kita, dia sendiri yang terasa akan lumpuh. Karena ucapan yang saya berikan tadi, bila dia mukul kalian, dia akan jatuh sendiri. Karena tenaga dia tadi kembali kepada dia, dia akan hancur memukul dirinya sendiri. Haji Sukma Mukti. Oh, nama aja itu. Haji Sukma. Gimana nih? Lanjut apa gimana kita nih? Nah, gitu loh. Ngobrol dulu lah tadi. Ngobrol dulu. Ya. Dan kita mau langsung kan. Bisa gimana? Reno. Ya udah ngobrol. Gimana? Tadi itu enggak kita gambarnya yang kita kesini udah sampai ya. Itu aja. Kita langsung. Cawa aja kita. Ini mau pamit nih. Buru-buru? Iya, nggak apa-apa. Mau buru-buru ini, soalnya ada kerjaan juga. Kerjaan yang belum selesai di tugas. Ya nanti kapan-kapan kamu kesini lagi ya, Haji. Nanti kapan-kapan kamu kesini lagi, Haji. Ya, kalau begitu, nggak apa-apa. Cuma itulah pesan saya. Jangan mengadakan seseorang yang tidak semestinya. Oh, jangan pergunakan ilmu ini kepada seseorang yang tidak semestinya. Yang tidak semestinya. Enggak ini kami untuk ini aja ini. Itu aja. Nanti kalau khawatir. Tapi saya sanksi sama yang satu ini agak brutal ya. Enggak kenal kan ini, kita kami sudah. Kami dampingin ya. Kalau dampingin, ini agak brutal nih. Iya. Saya dampingin ya. Karena berbahaya. Terus sendirian yang mau lebih banyak. Ya, itulah saya. Saya seperti manusia biasa, hanya memberikan kalau untuk sesungguhnya mungkin kalian akan melalui istilahnya puasa dulu yang berpuasa kurang lebih 3 hari. Baru kalian mengisi yang lebih dalam. Ya, siap. Itu juga puasanya itu hari apa aja tuh, Pak? Itu tidak ditentukan, yang penting semua. Asal jangan pada hari Selasa. Terus selain hari Selasa ya, Pak? Ya, kalau hari Selasa. Kalau kata orang Jawa, tulang mati. Apa itu artinya? Itu kalau ada orang yang meninggal pada hari Selasa itu tidak benar. Karena itu akan membawa dampak orang sekampung. Baik, bagaimana kita? Masa berlama-lama, kamu sudah apa?
terlanjur memberikan. Terima kasih banyak, Pak. Sudah menghasilkan ilmunya, Pak. Iya. Terima kasih, ya. Kami pamit dulu ini. Ya, terima kasih banyak ini. Semoga bermanfaat ini. Mari, Pak. Sini aja, Pak. Sini aja. Baik.